Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa razukna fahma amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, para asatidz, para guru, para kiai yang ada dan segenap hadirin jamaah salat zuhur Masjid At-Tanwir pimpinan pusat Muhammadiyah yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam limpahan rahmat dan nikmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan mengkaji kitab Nashoihul 'Ibad yang biasa kita baca di sini sejak kurang lebih 3 bulan terakhir. Kita mengkaji kitab ini setiap bulan. Tema kita sekarang adalah bab 2, makalah yang ke-9. Karena tulisannya kecil, jadi saya sedang mencari kitabnya, cuman belum bisa membeli kitab. Kemarin pesan itu hanya ada sedikit katanya, jadi belum memungkinkan, sehingga kita tampilkan tapi kayaknya kecil ya. Tapi nanti bisa kalau nanti ada yang perlu bisa kita kirimkan melalui handphone saja. Baik, tema kita hari ini adalah mengambil makalah yang ke-9. Makalah yang ke-9 yang disampaikan oleh seorang ulama besar, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, beliau juga termasuk ahli akhlak ya. An Sufyan ats-Tsauri, dari Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Wa huwa syaikhul Imam Malik, beliau adalah gurunya Imam Malik. Kalau muridnya adalah pendiri Mazhab Maliki, ini gurunya. Berarti insya Allah kalau muridnya hebat berarti gurunya juga hebat. Beliau berkata, kullu ma'siyatin, setiap maksiat, setiap dosa, an syahwatin, yang dikarenakan sebab syahwat, fa innahu yurja ghufranuha, maka sesungguhnya dosa yang disebabkan karena syahwat masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Artinya kalau yang bersangkutan itu mohon ampun, bertobat, maka ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dia tergoda oleh syahwat. Dan itu masih ada celah Allah mengampuninya jika dia bertobat. Nah sebaliknya, wa kullu maksiatin an kibrin, dan setiap dosa yang dilakukan karena sombong. Jadi dia berdosa karena kesombongannya itu yang membuat dia berdosa, atau dosanya digerakkan oleh kesombongannya itu. Fa innahu la yurja ghufranuha, maka tidak ada harapan untuk diampuni. Artinya sulit ya, sangat sulit untuk diampuni, itu sangat sulit. Dan biasanya orang yang berbuat dosa karena sombong itu nggak mau minta ampun. Makanya sulit untuk diampuni, karena biasanya kalau orang sombong itu minta maaf, minta ampun gitu, tobat itu paling berat. Tapi kalau orang berbuat dosa karena khilaf, karena kesalahan, karena syahwat ya, karena ingin mementingkan dunia gitu, sehingga dia tergoda untuk berbuat dosa, ketika dia dinasihati mungkin masih ada kesempatan untuk sadar dan dia tobat. Ketika dia tobat maka Allah akan mengampuninya. Nah di kitab ini dikasih contoh, contohnya siapa? Li'anna Sayyidana Adam alaihi salam, karena Nabi Adam dulu, Karena asluha minas syahwat, dosanya itu gara-gara syahwat. Li'anna zallata Adam alaihi salam askana asluha minas syahwat. Dosanya Nabi Adam dulu ketika dilarang mendekati pohon larangan, pohon khuldi itu, beliau melanggar semata-mata karena dorongan syahwat, godaan setan, sehingga dia terperosok lalu kemudian dia melanggar. Maka ketika dia bertobat, Nabi Adam bertobat, maka Allah mengampuni kesalahannya. Nah, sebaliknya iblis ya, dia durhaka kepada Allah karena kesombongannya. Iblis disuruh oleh Allah untuk hormat kepada Nabi Adam yang baru diciptakan. Iblis tidak mau. Alasannya, aku lebih baik dari dia. Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Tanah itu di bawah api, begitu. Karena kesombongan inilah kemudian iblis itu tidak mau bertobat, tidak mau istighfar, tidak mau mengakui kesalahannya, dan kemudian Allah laknat iblis itu sampai seterusnya, sehingga namanya iblis tidak akan bertobat, tidak akan minta ampun kepada Allah, dan karena itu tidak ada celah untuk diampuni karena yang bersangkutan memang tidak minta ampun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari dua model dosa ini semoga kita terhindar dari dua-duanya, baik dosa karena syahwat maupun dosa karena sombong. Dua-duanya tentu tidak baik, tetapi di antara dua dosa yang tidak baik itu, dosa syahwat itu masih ada celah untuk diampuni, karena biasanya kalau orang berdosa karena syahwat, ketika dia mendapatkan nasihat, mendapatkan teguran, mendapatkan masalah yang berat, lalu dia kemudian kepentok lalu tobat, maka Allah akan mengampuni kesalahannya, seberapapun kesalahan itu, sebesar apapun dosa itu, asal orangnya mau bertobat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa bagi yang mau bertobat. Ini nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Imam Sufyan ats-Tsauri. Lalu makalah yang ke-10. Makalah yang 10 ini disampaikan oleh para ahli hikmah atau ahli akhlak. Beliau mengatakan, ya, mereka mengatakan, man aznaba dzanban, siapa yang berbuat satu dosa, wa huwa yadhaku, sedangkan saat berbuat dosa itu dia tertawa terbahak-bahak dalam dosanya, artinya dia bangga dengan dosanya itu, ya, berbuat dosa tapi nggak merasa salah, malah merasa bangga, malah merasa berbesar hati, gitu ya. Fa innallaha yudkhilun nara wa huwa yabki, maka besok Allah akan memasukkan orang semacam itu ke dalam nerakanya Allah, wa huwa yabki, dan orang itu dalam keadaan menangis, menangis menjerit-jerit, menangis minta ampun, tetapi sudah terlambat. Karena di akhirat itu tidak ada waktu minta ampun, tidak ada. Sudah zamannya berbeda. Lalu lanjutannya, waman ato'a, dan siapa yang taat kepada Allah, wa huwa yabki, dalam keadaan dia menangis. Maksudnya taat dalam keadaan menangis itu maksudnya gimana? Menjalankan ketaatan itu kadang-kadang berat, godaannya banyak, rintangannya banyak. Contohnya, mencari makanan halal itu berat, harus keringetan, harus capek, harus lelah, harus ngandung, menanggung resiko yang berat, tetapi itu dijalani semua karena ketaatan kepada Allah. Maka siapa yang taat kepada Allah dalam keadaan yang menangis sekalipun, baik menangis karena malu kepada Allah, malu karena banyak dosanya, Atau karena takut kepada Allah, takut karena dia tidak akan mampu menerima siksaan Allah. Dia takut kalau dosanya nggak diampuni oleh Allah, gitu, sehingga dia menangis. Fa innallaha yudkhiluhu al-jannah, maka besok Allah akan memasukkan dia ke dalam surga wa huwa yadhaku, sedang orang itu dalam keadaan tersenyum atau tertawa. Tertawa kenapa? Karena dia nggak menyangka rupanya Allah mau mengampuni dosanya dan kemudian Allah memasukkan dia ke dalam surganya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, nasihat yang ke-11. Wal maqalah al-hadiyah asrata, makalah yang ke-11. An ba'dil hukama, dari para ahli hikmah, ai al-auliya, dari para kekasih-kekasih Allah. Para kekasih Allah ini mengatakan, la tahkiru dzunubat sigor, janganlah kalian meremehkan dosa yang kecil. La tahkiru dzunubat sigor, janganlah kalian meremehkan dosa yang kecil. Aila ta'udduha sigoran, janganlah kamu menganggap dosa itu, ah ini mah dosa kecil saja, oh ini mah gampang, nanti tinggal istighfar saja. Jangan meremehkan dosa kecil. Fa innaha tatasya'abu min hadzunub al-kibar, karena dari dosa kecil itu akan lahir dosa-dosa besar berikutnya. Satu dosa kecil diremehkan, besok akan menggelembung menjadi dosa besar. Orang korupsi Rp1.000 diremehkan, ah cuman 1.000 saja, besok jadi 10.000, ah cuman 10.000 saja, besok jadi 1 juta, ah cuman 1 juta saja, di sono itu banyak, ah lama-lama jadi 1 miliar. 1 miliar diremehkan, lama-lama jadi 1 triliun, lama-lama dari 271 triliun dan seterusnya jadi 500 triliun. Awalnya karena meremehkan dosa kecil, ah cuman curang sedikit nggak apa-apa, lama-lama curangnya jadi besar, lama-lama curangnya menjadi kebiasaan. Maka kalau nggak curang itu nggak asyik begitu, karena sudah asyik dengan dosa. Sehingga Nabi memberikan nasihat juga kepada kita. Ini lanjutan dari nasihat di atas dari Nabi. Al-maqalah as-saniyah asrata, makalah yang ke-12 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La saghirata ma'al isror, tidak ada dosa kecil kalau diterus-teruskan. Tidak ada dosa kecil kalau diterus-teruskan, maka dosa kecil yang diterus-teruskan akan menjadi besar. Ninggalin sholat, ah sholat subuh sekali-kali nggak apa-apa, ah nggak usah sholat gitu. Ngeremehin satu sholat, lama-lama ah zuhur juga nggak apa-apa, lagi capek. Lama-lama asar, ah asar lagi di jalan macet. Lama-lama maghrib, aduh nggak ada ketemu tempat sholat nih, akhirnya isya pun juga bablas. Gara-gara meremehkan satu sholat, maka 5 sholat akhirnya habis, hilang semuanya. Maka kita berhati-hati dengan yang namanya dosa. Jangan kita berpikir ah itu dosa kecil. La saghirata ma'al israr, kata Nabi, tidak ada dosa kecil kalau itu diterus-teruskan. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar kalau terus minta ampun. Setiap punya dosa langsung minta ampun, setiap punya dosa langsung minta ampun. Bahkan setiap hari, setiap habis sholat kita selalu memohon ampunan kepada Allah SWT. Di dalam hadis Nabi yang lain dikatakan, kullu bani Adam khotoun, setiap anak cucu Adam itu berpotensi berbuat dosa. Kita semua Bapak Ibu punya potensi besar berbuat dosa. Tidak ada manusia yang gak ada potensi berbuat dosa, itu gak ada. Sehebat apapun dia, kecuali Nabi. Dan mungkin adalah para wali, itu mungkin sangat dijaga oleh Allah. Tetapi kalau orang-orang biasa seperti kita ini bisa aja keliru. Pagi baik-baik, siang keliru. Siang baik-baik, sore keliru, gitu ya. Masih muda baik-baik, tua-tuanya keliru, gitu ya. Ini potensial berbuat dosa. Karena itu kita harus menjaga jangan sampai ini terus-menerus terjadi kepada kita, yakni meremehkan dosa sehingga dosa yang kecil menjadi besar. Kullu bani Adam khotta'un, setiap anak cucu Nabi Adam punya potensi berbuat dosa. Wa khairul khotta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang segera bertaubat. Nabi kita Muhammad SAW setiap hari mengajarkan kepada kita bahwa kata Nabi, aku dalam satu hari bertaubat, beristighfar sebanyak 100 kali. Kalau Nabi kita saja yang sudah jelas diampuni oleh Allah beristighfar satu hari minimal 100 kali, lalu bagaimana dengan kita yang belum dijamin oleh Allah? Kita ini belum dijamin oleh Allah, tentu kita harus lebih banyak. Walaupun kita nggak ngerasa itu salah, bisa jadi kesalahan itu sangat lembut, sangat tipis, sehingga kita nggak kerasa itu salah. Maka beristighfar itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, khususnya beristighfar sesudah sholat. Kita membaca istighfar 3 kali, dan di waktu-waktu tertentu, misalnya di waktu sahur, wahum bil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka banyak meminta ampunan kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini ada beberapa nasihat, mungkin waktunya masih ada waktu atau sudah habis nih. Cukup Ustaz? Oh, tanya jawab. Oke, baik. Sementara sampai di nasihat yang ke-12 dulu, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau ada silahkan. Kalau tidak punya dosa, insya Allah. Kadang ini yang menjadi kendala bagi kita semua adalah ketika orang itu merasa tidak punya dosa. Ah, aku kan sholatnya rajin, aku nggak punya dosa, begitu. Aku kan puasanya rajin, aku nggak punya dosa. Aku kan rajin ngasih santunan anak yatim, aku nggak punya dosa. Kadang orang itu muncul kesombongan semacam itu. Aku kan tiap tahun berangkat haji. Nah, aku kan setiap 3 bulan berangkat umroh, setiap hari aku baca Quran 1 juz. Ini yang kadang-kadang membuat orang itu merasa diri paling suci, sehingga merasa tidak punya dosa, merasa tidak punya salah, merasa paling benar terus. Sehingga kalau dinasehati, dia mungkin marah kepada yang ngasih nasihat. Apa kamu masih kecil aja berani nasihati orang tua? Ah, begitu. Kamu jadi anggota saja berani nasihati pimpinan. Nah, begitu. Jadi cenderung tidak mau menerima nasihat. Ini salah satunya disebabkan karena dosa itu membuat hati menjadi keras. Ketika orang berbuat dosa, hatinya sedikit demi sedikit menjadi keras. Ketika orang memakan makanan yang haram, hatinya sedikit demi sedikit menjadi keras. Dan kalau hatinya sudah sangat keras, maka nasihat apapun tidak akan masuk. Nasihat, jangankan nasihat ulama, jangankan nasihat anak kecil, jangankan nasihat teman kita, nasihat dari Allah aja nggak akan masuk. Kenapa? Sulit, hatinya sudah keras. Itu yang disebut oleh Allah, tsumma qasat qulubuhum thumma qasal qulubuhum fahiya kal hijarah. Kemudian hati mereka menjadi keras seperti batu kerasnya. Dan kalau orang sudah hatinya keras, ini sesuatu yang sangat bahaya. Bahayanya apa? Orang kalau hatinya keras, tidak menerima nasihat, maka dia tidak bisa menjalani hidup taubat. Dia tidak bisa masuk kepada pintu tobat. Dan kalau orang sudah tidak bisa masuk kepada pintu tobat, maka Bagaimana dia berharap mendapatkan ampunan Allah, sedangkan pintu tobat saja dia nggak pernah masuk. Dia tidak pernah mengetuk pintu tobatnya Allah. Dia tidak pernah menghibah, menangis di hadapan Allah, menyesali dosa-dosanya pada masa lalu, saat dia masih muda, saat dia masih kecil, saat dia pernah berbuat khilaf. Semua itu dianggap biasa-biasa saja. Bahkan ketika berbuat dosa dia tertawa-tawa, bangga dengan dosa-dosa. Dia tidak ada rasa malu. Bahkan ada orang yang berbuat dosa merasa paling benar, bukan merasa salah, tapi merasa paling benar. Bapak Ibu, padahal ada ya, ketika suatu ketika ada Satpol PP menangkap ibu-ibu ini ya, PSK. Pernah tuh ada ya penangkapan wanita-wanita PSK itu ditangkap. Mereka ketangkap itu saking malunya dia menutupi wajahnya, menutupi dengan koran, menutupi dengan anduk, menutupi dengan kertas apapun buat nutupin wajahnya karena saking malunya dia ditangkap itu. Tetapi lihat Bapak Ibu, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang merusak, ketika ditangkap mana ada dia malu? Tidak malu. Tidak malu dia berbuat dosa, malah dia bangga, malah dia bisa berdiri tegap, gagah, jalannya gagah, padahal sudah pakai rompi oranye. Ini satu keanehan. Semoga Allah melindungi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di penghujung kegiatan ini, ngaji kita ini, mari kita bersegera memohon kepada Allah ampunan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Yang disuruh segera adalah mencari ampunan. Wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kamu mencari ampunan mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannatin, dan bersegeralah kamu mencari surganya Allah, menuju jalan surganya Allah. Jangan sampai jalan kita belok, jangan sampai dari kecil sampai gede jalan kita lurus, giliran sudah sepuh jalan kita belok. Kita nggak sadar kalau jalan kita itu belok. Dan ketika kita diingatkan oleh saudara kita, kita merasa marah. Kita menganggap bahwa yang mengingatkan kita itu orang yang nggak ngerti. Padahal mengingatkan itu adalah kewajiban seorang muslim. Maka mari kita mohon kepada Allah ampunan, karena ampunan Allah itu adalah ampunan yang luas, dan surganya Allah adalah surga yang luas. Masih ada kesempatan bagi kita selama hayat masih dikandung badan, selama kita masih punya umur, kita masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Kapan pintu tobat ditutup? Saat nyawa dicabut oleh Allah, sudah sampai di kerongkongan, saat itulah pintu tobat ditutup. Jadi ketika orang dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, dan ketika nyawanya sudah keluar melalui kerongkongan, saat itulah pintu tobat ditutup. Tidak ada lagi kesempatan bertobat. Maka selama kita masih punya umur, punya nyawa, masih hidup, maka segeralah kita, rajinlah kita membaca istighfar. Di dalam ayat lain surat Nuh ya, dikatakan orang yang membaca istighfar itu maka dia akan diberikan oleh Allah karunia yang banyak. Dia diberikan rezeki, diberikan bagi yang nggak punya anak. Itu di dalam surat Nuh itu salah satu hikmah istighfar adalah Allah akan memberikan nikmat yang banyak atau maghfirah, juga memberikan berkah kepada orang-orang yang beristighfar. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita sudahi kajian kita, kajian zuhur pada siang hari ini, dengan sama-sama memohon kepada Allah. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita, dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kita sengaja maupun dosa-dosa yang tidak sengaja kita lakukan, dosa-dosa pada zaman kita masih kecil maupun zaman sekarang ini, dosa-dosa yang kita lakukan di malam hari maupun dosa-dosa yang kita lakukan di siang hari, dosa-dosa yang kita lakukan saat sendirian maupun dosa-dosa yang kita lakukan saat beramai-ramai. Semoga Allah ampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita, dan juga kesalahan dan dosa ayah ibu kita yang masih ada maupun yang sudah tiada, dan dosa-dosa guru-guru kita, orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, dan juga dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, yang pernah membantu menolong kita. Semoga Allah ampuni kesalahan dan dosa-dosa mereka. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fayaqdhiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwabal khairat wa abwabal barakat wa abwabas sihat wa abwabas salamat fid din wad dunya wal akhirah wa abwabar rizqi halalan thayyiban wasi'an mubarakan fih wa babal ilmi wal hidayah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.